Saudara pemirsa, di mana-mana Anda bisa memantau Absen 21 dan di mana-mana Absen 21 bisa terpantau. Untuk kali ini saya berada persis di tepi jalan nasional Banyumas Wonosobo. Tepatnya adalah di Desa Joho, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa. Dan bangunan ini terletak persis di tepi jalan nasional Banyumas Wonosobo. Jika teman-teman berasal dari arah barat, maka bangunan monumental Patung Renville ini ada di sebelah kiri. Barat itu artinya dari arah Banyumas menuju Wonosobo. Baik pemirsa, langsung saja kita cek ke TKP seperti apa bangunan Patung Renville ini. Di atas sendiri ada patung tentara lengkap dengan senjata. Kemudian di bawahnya ada pilar segi lima melambangkan Pancasila karena berisi simbol-simbol sila ke 1, 2, 3, 4, dan 5. Pemirsa atau teman-teman, bangunan ini berada pada pekarangan yang cukup luas sebenarnya. Maksud saya cukup luas adalah untuk kelas monumental patung. Halaman ini terlihat luas dan menyebabkan ini menjadi seperti sebuah taman ya. Baik, kita lihat bangunannya. Ada 5 tangga, kemudian di masing-masing tepi pilarnya ada relief-relief tentang perjuangan bangsa, termasuk pada Linggar Jati, perjanjian Linggar Jati yang diselenggarakan 25 Maret 1947 dan kemudian disusul oleh perjanjian Renville dan seterusnya. Kemudian ada proklamasi, kemudian ada perjuangan bangsa Indonesia di medan tempur, kemudian ada gambar-gambar tentara dan seterusnya. Nah, sekarang mari kita perhatikan berikut ini. Kita lihat sungai. Sungai kecil yang menjadi pembatas negara kala itu. Kalian perhatikan, sungainya kecil dengan air yang tidak terlalu banyak di musim penghujan. Dan ini terlihat dalam. Maksudnya dalam adalah jika dilihat atau dihitung dari permukaan jalan nasional yang melintas di atasnya, sungai ini terhitung dalam. Oke pemirsa, demikian tadi sedikit informasi mengenai bangunan monumental Patung Renville yang berada di Desa Joho, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, Provinsi Jawa Tengah. Semoga bermanfaat dan terima kasih Anda sudah menonton video ini.